السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا اله الا الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Wa man ahsanu mimman da'a ila wa amila Wa muslimin Kau muslimin sidang Jumat rahimakumullah Alhamdulillah marilah kita panjatkan Puja serta puji kita kehadir Allah subhanahu wa ta'ala Atas limpahan karunia dan hidayahnya atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Alhamdulillah dengan nikmat sehat kita bisa beraktivitas sehari-hari dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik alai. Semoga salawat serta salam semoga tercurah atas baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para keluarganya, sahabatnya kelak insyaallah kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaatul uzma. Usikum wa nasi Allah wa taatihil la'allakum turhamun. Dari mimbar yang mulia ini saya berwasiat kepada diri saya pribadi, juga kepada saudara-saudara sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Insya Allah kelak kita termasuk orang-orang yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inna akramakum indallahi atkaakum. Kau muslimin sidang Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang berada di penghujung tahun 2021. 2021 akan meninggalkan kita. Banyak kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Semoga semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada keburukan-keburukan yang masih kita lakukan, yang masih kita kerjakan, tinggalkan itu. Tinggalkan itu jauh-jauh semoga kita menghadapi 2022 mendapat keberkahan umur dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermuhasabah diri, mengintrospeksi, mengintrospeksi diri. Saudara pada hakikatnya umur kita Berkurang, semakin tua kita, semakin dekat kita dengan kematian. Saudara, orang yang bertambah umurnya makin lemah, dia lemah segala-galanya, penglihatannya lemah. Pendengarannya lemah, kulitnya sudah kendor, giginya sudah hancur, dan orang kalau Allah tambahkan dia umur wa manu afala ya akilun. itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita sekalian. Ayat yang sering kita baca di dalam Surah Yasin ayat 68. Wamanu amirhu siapa yang dipanjangkan yang kami panjangkan umurnya nunakis hubil kami kembalikan dia kepada penciptaan awal. Apalagi Akilun, apalakah mereka tidak memikirkan, tidak berpikir, saudara? kita yang sekarang berumur 40-50 tahun sudah terasa. Bagaimana dulu yang kita gagah, penglihatan kita cemerlang, pendengarkan kita bagus, kita masih gagah. Sekarang semuanya itu sudah hilang, hampir hilang. Kita dikembalikan pada penciptaan awal. Kita seperti bayi, lemah, tidak berdaya, Bahkan, maaf, ada orang yang di akhir umurnya dijadikan pikun, sesuatu yang pengetahuan yang tadinya dia ketahui hilang, bahkan ilmunya hampir hilang. Saudara, wapi, diri wapi, sekalian, Pada kamu tidak sekalian, apakah kamu tidak perhatikan Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita, mengaruniannya, kita mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, mulut yang bisa bicara, tetapi semakin tua, kenikmatan, kenikmatan itu, Allah akan cabut dari kita sekalian. Dan akhirnya, saudara, persiapan apa yang sudah kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pulang nanti di akhirat? Dan itu wajib hukumnya kita mempersiapkan amal ibadah yang terbaik untuk diri kita nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian di dalam surah Al-Hasyr a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzum nasum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ta Wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan hendaklah setiap diri, setiap kita mempersiapkan amal ibadah untuk di akhir di ayyamal akhir nanti. Dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat melihat apa-apa yang kita kerjakan di dunia ini. Saudara, itu muhasabah untuk diri kita sekalian. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, muhasabah koreksian untuk negeri yang kita cintai ini, Indonesia yang kita harapkan baldatun thayyibatun wa rabbun Saudara, kalau ada orang muslim, ada orang muslimah, dia berbuat baik dan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Perbuatan baiknya itu ada landasannya, ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Wasallam. Dan perbuatan baik itu ibadahnya itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang itu di dalam Al Quran disebut orang soleh. Semoga kita termasuk di dalamnya. Kalau ada orang soleh mengajak orang lain untuk berbuat baik, Mengajak orang lain untuk meninggalkan perbuatan munkar, perbuatan maksiat, maka orang soleh itu dinamakan muslih. Maka orang soleh itu dinamakan muslih. Kalau ada ustadz, kalau ada habaib, kalau ada ulama yang mengajak kebaikan dan menyuruh orang itu, orang lain untuk meninggalkan kejelekan, orang itu dinamakan muslih. Maka enggak boleh kita membenci orang muslih, membenci ustadz, membenci ulama. Mempernyiki para Habaib nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Negeri ini, saudara, selagi ada orang Muslim maka kehancuran, kemurkaan, kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan datang. Coba diperhatikan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Surah Hud ayat 117: Allah mina shaitani wa banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan tidak akan terjadi. Manakala di negeri kita banyak orang muslim. Wa makana rabbuka muhlikal dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan suatu kampung, menghancurkan suatu wilayah, menghancurkan suatu provinsi, menghancurkan Indonesia ini. Wa ahluha muslimun, penduduknya orang muslim, penduduknya banyak yang menyuruh kepada kebaikan dan kemunkaran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampankan negeri kita yang kita cintai ini, mengangkat penyakit-penyakit yang yang sudah dua tahun kita rasakan ini. Semoga negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur barakallahu li wa fil qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayatu dzikrul hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amru wa qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد ويا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذلوا بي ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وعلموا أن الله قد صلى على النبي قديم ولم يزل قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد وارض عنا معهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat allahumma aizal islam wal muslimin wa ahliki ahlikil kafarata wal mubtadi at wal musyrikin ada ka wa ada din allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna Bik filan awal wali dina warham huma kamar bayan segara mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahyamin hum wal amwat ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان ويثذر قربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغى اذكروا الله لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسالوه من فضله ولذكر الله اكبر